apalagi yang kayak gini. Bapak pas itu kayak gini, nak. Terus oh, di bibir. Di bibir. Iya, malu-malu. Iya, malu-malu di depan kamera. Kalau di belakang kamera. Yo, what's up guys, balik lagi dengan gue di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe. Dan teman yang warna merah di bawah, gak kenal gak sayang, jadi subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga untuk nge-follow semua akun media sosial gue, mulai dari Facebook, TikTok, dan juga Instagram ya. Sebelum video dimulai, biasa gue minta uang parkirnya, cukup like aja video ini sebagai uang parkir ya. Dan jangan lupa juga notifikasi diaktifin, biar gue tiap upload video ada notif yang keluar di gadget kalian. Oke, bacot, gak suka basa-basi, langsung aja kita ke video pertama bro, let's go. Kenapa mbak ini baru cantik? Aduh, panjang bor. Masih pertama ya bor, langsung dikasih traveling kita, sumpah. Coba aja tuh lidah nyentuh helm kita. Helm apa ini anjing, jangan buat gua aneh-aneh ya. Ya, pakai helm, ya nyentuh sih kacanya kayaknya ya. Ini kan kaca helm. Kayaknya nyentuh deh, lidah ini panjang gitu ya. Helm gua namanya Asep. Yang gua tahu helm itu ya, KYT ya, gua tahu tuh. Ini gak ada namanya Asep. Nah, Ucup, nah ini helm apa lagi anjim? Namanya Saitan. Punya gue Megalodon anjim, anjim. Ini helm apa sih yang kalian bilang nih? Hah? Gue gak ngerti cok. Punya aku namanya Dion anjim, anjim. Helm apa merek Dion? Gak ada bos. Gue gak pernah ketemu helm bentuknya Dion gitu ya. Diusir dari rumah gara-gara hamil 8 bulan. Kenapa? Wah, aduh. Telat cabut sih, sakit lontang-lantung di jalan gak ada yang peduli. Terus kenapa nih? Ini rasanya pergi dan menyerah untuk selamanya. Akhirnya aku mutusin untuk susul pacar aku ke Jerman. Oke. Memang cowoknya seganteng apa sih anjing? Ya gak apa-apa sih. Tolong kak ya. Tolong ya. Gak apa-apa, jadi pelakor di hubungan Mas Regil gak apa-apa gitu. Mana tahu Mas Regil ya kan, kebuka matanya kan kalau wanita itu lebih menarik gitu ya. Jadi dia kembali ke jalan yang benar teman-teman. Gue bingung ya kakak ini kok sukanya Mas Regil ya, padahal ada gue yang jomblo di sini coy. Ini apa lagi? Ini acara apa anjing? Ya ampun, lontang lantung hidup ya ampun. Geblek kanji manjim. Oh ayu ayu yang aunya yang aunya. Wah ya sumbing anjim. Ani yang lain aunya aunya aunya. Bangke lagi nih doang ngetawa wancir. Wah ya sumbing bangke lah. Emang bangke orang-orang TikTok guys semua. Mode siang terus. Waduh, mode malamnya ditrondol ya guys ya. Boleh 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 boleh. Oh berarti ini kayak challenge, dimana filternya berada di situ dicium guys. Oh di kening lagi cium. Oke, gua tampar juga ini. Oke, di pipi. Terus oh di bibir. Di bibir. Iya malu-malu. Iya malu-malu di depan kamera. Kalau di belakang kamera. Gitu ya, bacot lah ya kan. Cium pipi, cium kening ya, sama-sama dosa ya kan. Kenapa nggak sekalian ke bibir aja? Ya kan, dosanya juga sama ya kan. Masa udah dikasih hidangan pembuka ya kan, hidangan pertengahan ya kan, masa hidangan penutup nggak dikasih ya kan. Tuh sama aja dosanya. Tugas Q aja. Apalagi yang kayak gini. Bapak pas itu kayak gini, nak. Kalian sudah ngetek gua memang hal yang benar gitu ya. Yang kayak gini memang harus kita review gitu ya. Gue tuh suka sama cewek cabi badan berisi kayak mbak ini gitu. Kayak ya ampun bor, bor dosa.
Percayalah, kami semua cowok memang senang kalau lihat yang kayak gini, tapi tidak untuk dijadikan istri. Kayak mau aja mereka sama lu, bor-bor. Ya ampun, ya ampun. Ya ibaratnya gini ya, simple ya. Jodoh tuh cerminan diri lu sendiri ya. Lu baik, jodoh lu baik. Lu hobi minum, jodoh lu juga hobi minum gitu ya. Jadi kalau saya mau dapat baik ya jadi pribadi yang baik lah. Gak usah bacot ya. Encor. Lu nikahan atau pas kibra anjim? Ini orang lagi nikah atau pas kibra guys? Anjim lah, pasti mantan pas kibra ketika masih SMA gitu ya. Mudah ngabisin uang. Mudah cari uang. Wah, open BO guys. Maksudnya dia itu business owner atau business online. Nah, makanya duitnya banyak. Mudah malam. Mudah luar. Gua mau bacot ya. Tapi ya enak aja gua ngeliatnya nikmat atuh bor. Jalan pacaran ya. Makasih Maul, Tiati, nyaman doang tapi gak bisa memiliki, anjay. Badut Maul. Maul badut anjim, anjim kok mau sih dijadiin badut goblok. Tuh cewek tahu, tuh cewek bukan gak peka. Tuh cewek tahu kalau dia tuh suka, kalau lu tuh suka sama dia. Tapi ya memang lu tuh tidak sesuai kriteria aja. Makanya jadi badut ya. Lu imam, mau-maunya jadi badut anjim, anjim. Gimana nih, cewek juga gak mau kehilangan lu, tapi bukan berarti mau pacaran. Ibaratnya dia gak mau kehilangan super pribadi. Nah, gak mau kehilangan ATM pribadi. Semangat Maul ya, ngebadut ya Maul ya. Ya ampun, ya ampun. Badut kalau ngehibur dapat uang, ini mah bong-bong waktu. Ya, ya. Kayaknya badut itu tolol anjim. Anjim. Jam. Jadi gue mau sekolah pakai baju pramuka terus apa? Satu tahun setengah dianggurin, setelah ini pakai, oh jadi ketat ya. Oh, ini memang badan diberotot. Lu tau gak apa? The real gak ketat gak PYP gitu ya. Nah ini baru the real definisi gak ketat gak PYP. Nabrak kaca anjim ya pun. TikTok ya pun. Ya pun banyak banget yang lucu-lucu. Saya tidak cantik mbak, tapi saya punya uang. Nah iya, ini dia yang kita tunggu bor. Ya ampun. Di saat uangku berbicara, disitulah ketampananmu sirna ya. Jadi buat lu cowok-cowok modal mau kondo gitu ya. Cuma ngandelin muka tapi gak ada modal ya. Lu siap-siap ya. Siap-siap. Kalau uangku berbicara, sirna kegantenganmu itu. Ya gue juga ganteng sih. Gue udah ganteng banyak uang lagi. Ah, tapi masih kena tikung bangke lah. Wow. Ini kenapa anjing jam? Stop, 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 stop. Kata-kata buat malam ini, Bi. Ngomong apa anjim? Tunggu. Janganlah memamerkan harta karena harta hanyalah titipan Tuhan. Oke, oke. Stop, stop. Kayaknya enggak. Kata-kata buat malam ini, Bi. Oh. Janganlah memamerkan harta karena harta adalah anjim gue enggak bisa, cok. Bangkelalah. Saya tidak jagoan, tapi saya punya bidadari. Sayang. Kenapa nih? Ah, ngen. Gila TikTok. Kenapa nih? Are you okay? Okay, okay. Bahasa Thailand nih kan? You can clap, clap with me in the classroom, okay? Okay? Oh, anjay, ini pargo dicampur engkol. Buset, boleh, 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 boleh. Tapi gue bingung kenapa orang Korea mukanya mulus banget ya. Udah mulus putihnya minta ampun coy. Keputihan gitu loh. Halo. Iya halo. Ini bagaimana malam pertamamu? Iya begitu nih, malu-malu sih pertamanya. Tapi ya
lama kelamaan sudah akrab kayak sama toh. Bagaimana? Ya pokoknya pertamanya membelakan kayak sekalinya. Asisnya bilang, sayang menghadap ke sini kayak kurang. Oh ceweknya lebih ganas ya ternyata guys ya. Parah. Widih. Wah anjir om-om bangke. Wah. Anji mau sugar papa. Memang aku harus kerja keras biar menjadi sugar papa ya. Buset. Nah. Ini dia bos sugar papa, the real sugar papa gitu ya. Makanya gue bilang teman-teman ya kan lu kerja keras sampai umur 40 lu ntar nikahin anak gadis yang baru lulus SMA. Segar hidupmu sumpah teman-teman ya. Ya cita-cita enggak apa-apa, cita-cita yang mulia adalah menjadi sugar papa gitu ya. Nangis di pelaminan. Baku hantam. Ih apa sih anjim gak jelas. Dasar cowok goblok anjim. Untung aja nih cewek nikahnya sama orang lain ya, bukan nikah sama abang ini ya kan. Maksudnya gak tahu situasi, gak tahu tempat gitu loh. Kalau lagi memang kesel ya bukan berarti di pelaminan mau lu tonjok gitu loh calon suaminya gitu loh. Dasar gitu ya. Bagus nih lu kok usah nyari cowok ya. Ini buat cewek-cewek nyari cowok, jangan cari cowok yang emosinya meledak-ledak gitu ya. Ada hal kecil langsung marah, langsung ngomong ngebacot, berarti dia gak punya kontrol diri bos. Apalagi kalau saya lu masih pacaran, cowok lu udah main pukul ya, main tangan. Pacaran aja main tangan lu, ntar nikah sama dia dijadiin apa, rata sama tanah dibijak-bijak gitu loh. Jadi jangan takut ya, kalau saya udah main kasar putusin. Oke guys, thank you udah nonton sampai akhir. Gua harap kalian nonton ini semuanya terhibur ya semuanya. Jika ada salah kata yang tidak baik atau kata-kata yang menyakiti hati, mohon maaf semuanya. Cuma pengen menghibur ya. See you next video semuanya. Bye bye, love you all.